الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita kali ini adalah untuk membaca hadis ketiga dari 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah berbicara ataupun sudah mendengarkan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga ini diriwayatkan dari An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan rawahu al-bukhari wa muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas lima perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, melakukan ibadah haji dan berpuasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam itu sebagai suatu bangunan yang kokoh. Dan tentu kita mengetahui bahwa setiap bangunan yang kokoh pasti terdiri daripada atau pasti memiliki yang namanya pondasi. Kemudian pasti memiliki yang namanya tiang. Sebab dengan pondasi dan tiang inilah bangunan yang kokoh itu akan dapat berdiri. Maka bangunan ataupun maka ya pondasi ataupun tiang-tiang agama ini adalah yang pertama syahadat atau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna daripada bersaksi ini? Maknanya adalah kita mengikrarkan dengan lisan kita apa yang sudah kita yakini di dalam hati kita tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengikrarkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita boleh ilustrasikan bahwa syahadat ini adalah ibarat sebuah kontrak kerja. Di mana kita mengetahui bahwa di dalam setiap kontrak pasti akan ada yang namanya kewajiban-kewajiban, ada namanya hak-hak, ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengikrarkan syahadat itu artinya kita sudah menandatangani kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun suatu bangunan yang dinamakan dengan agama. Nah,
pondasi daripada bangunan tersebut adalah keyakinan kita tadi, ya, yaitu apa yang ada di balik syahadat tersebut, bukan apa yang ada di dalam lafaz daripada syahadat tersebut. Ya. Apa yang ada di balik syahadat tersebut? Yang ada di balik syahadat tersebut adalah keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan misi yang dibawa. Maka ini adalah merupakan pondasi yang akan dapat menegakkan tiang-tiang yang akan dapat menjadikan bangunan tersebut menjadi tegak. Sebab kalau seandainya pondasi ini tidak ada, maka tiang-tiang itu pun tidak akan dapat berdiri dengan tegak, sehingga bangunan pun tidak akan ada. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah saya menandatangani kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agamanya, kemudian setelah saya meletakkan pondasinya, barulah saya akan membangun tiangnya. Nah, tiang daripada agama ini adalah rukun yang kedua di dalam rukun Islam, yaitu sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab sholat ini adalah merupakan tiang agama, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita tegakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Allah tidak perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata if'alus shalah, tetapi Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Apa arti daripada menegakkan salat? Kita mengetahui bahwa sholat itu mempunyai sebab, mempunyai syarat, dan mempunyai rukun. Sebabnya adalah masuknya waktu. Artinya apa? Kalau belum masuk waktu, maka saya tidak boleh melakukan sholat. Apabila waktu sudah masuk, maka saya sudah wajib untuk melakukan sholat, atau untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat. Kemudian syaratnya, ya, syarat daripada sholat adalah bersuci, baik itu daripada hadas kecil atau dari hadas besar. Sebab kalau seandainya saya tidak bersuci, maka sholat saya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dapat dikatakan sholat kita tidak sah. Kemudian yang ketiga, rukun. Kita mengetahui bahwa sholat mempunyai rukun yang sangat banyak sekali. Ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu disebutkan 13 rukun. Di antaranya, ya, di antaranya adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, ya, kemudian membaca syahadat terakhir, kemudian bersalam, ya, setelah selesai daripada sholat. Itu adalah di antara rukun-rukun yang harus kita laksanakan di dalam sholat. Maka apabila kita sudah melaksanakan ketiga-tiganya, yaitu sebab, syarat, dan rukun, maka kita sudah ataupun kita sudah dapat dikatakan sholat dengan sah. Tetapi ada yang sangat penting daripada semua itu, yaitu kekhusyuan. Karena khusyuk inilah yang sebenarnya inti daripada sholat. Khusyuk ini adalah roh daripada sholat. Tanpa ada kekhusyuan tersebut, maka sholat tidak akan ada maknanya. Ya. Oleh sebab itu, kita harus menghayati setiap bacaan yang kita baca, setiap gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, sehingga sholat yang kita lakukan itu akan benar-benar melahirkan atau akan membuahkan hasil, ya, ataupun akan menghasilkan buah yang dinamakan dengan akhlak yang mulia, ya, karena sholat itu mempunyai peran, mempunyai fungsi, ataupun mempunyai samroh, yaitu mencegah kita daripada kekejian dan kemungkaran.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," bahwa salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian rukun yang ketiga yang merupakan pilar ataupun tiang agama adalah zakat. Zakat secara bahasa itu mempunyai dua makna. Ya. Para ulama mengatakan bahwa zakat di dalam bahasa maknanya adalah annama wa ziyadah, yaitu pertambahan ataupun pertumbuhan dan pertambahan. Artinya orang yang berzakat itu hartanya itu akan terus bertambah. Ya. Artinya akan mendapatkan barokah. Kemudian di antara maknanya adalah mensucikan, yaitu mensucikan orang yang membayar zakat. Ya. Kemudian rukun yang keempat adalah berpuasa. Ya. Berpuasa adalah merupakan ibadah yang sebenarnya melatih kita untuk menguasai emosi kita, untuk menahan hawa nafsu kita, ya. Dan di samping itu juga untuk meningkatkan spirit kita, ya. Dan di samping itu juga akan menyehatkan badan kita. Dan lebih daripada itu, berpuasa juga mempunyai fungsi untuk melejitkan ataupun untuk melejitkan, ya, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual kita, yang mana kedua kecerdasan inilah yang sangat menopang sekali di dalam kesuksesan seseorang di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian rukun Islam yang terakhir adalah haji. Kita mengetahui bahwa haji ini adalah merupakan paduan antara ibadah maliyah, harta, dengan ibadah badaniyah. Ya, di mana kita mengetahui bahwa melakukan ibadah haji itu bukan sesuatu yang mudah. Melakukan ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang berat, di mana kita harus meninggalkan keluarga, meninggalkan negara dan lain sebagainya. Dan di sana juga di tempat kita melaksanakan haji, ya, kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berat, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi, ya, haji yang mabrur itu adalah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita dapat menjalani kontrak yang kita tanda tangani dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun agamanya, ya, sehingga kita akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.